Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai 4 struktur atau level dokumen dalam sistem manajemen perusahaan, baik itu sistem manajemen mutu atau ISO 9001, sistem manajemen lingkungan atau ISO 14001, dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja K3 atau ISO 45001. Dalam sistem manajemen perusahaan, terdapat 4 struktur dokumen atau 4 level dokumen, yaitu level 1 manual, level 2 prosedur kerja, level 3 instruksi kerja, dan level 4 dokumen pendukung. Pada dokumen level 1, yaitu manual sistem manajemen, merupakan rangkuman dari kebijakan dan sistem yang ada, seperti kebijakan perusahaan, tujuan, visi misi, struktur organisasi, dan tanggung jawab. Pada dokumen level 2, yaitu prosedur kerja atau standar operating procedure, menjelaskan siapa, apa, dan kapan suatu aktivitas atau proses dilakukan, merupakan gambaran dan definisi proses. Pada dokumen level 3, yaitu instruksi kerja atau work instruction, menjelaskan bagaimana langkah-langkah aktivitas atau proses dilakukan, menjelaskan petunjuk kerja secara detail. Pada dokumen level 4, yaitu dokumen pendukung, memberikan informasi dan data untuk pelaksanaan dan hasil proses yang dilakukan, seperti formulir, tabel, laporan, catatan atau record, dan lain-lain. Catatan atau record, yaitu formulir yang telah diisi, dapat digunakan sebagai bukti atau evidence penerapan atau implementasi sistem manajemen. Biasanya akan diminta pada saat dilakukan audit internal maupun eksternal. Demikian pembahasan kami tentang 4 level dokumen sistem manajemen. Sampai berjumpa lagi pada video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.